Hanya beberapa jam, penjual takjil di Manokwari bisa mendapat keuntungan sampai 5 juta rupiah per hari. Suasana di Jalan Trikorawosi Manokwari Saban sore tampak sangat ramai. Jalan ini termasuk jalan utama di kota Manokwari dan terlihat makin ramai di bulan puasa ini. Puluhan penjual takjil atau makanan buka puasa berderet di ruas jalan ini. Lokasi ini sejak lama telah menjadi pusat jajan tradisional. Biasanya hanya terlihat penjual kue dan buah-buahan, tapi di bulan puasa ini bertambah ramai dengan para penjual makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Haji Muhammad Yakub, warga Kampung Bugis, Kelurahan Wosi, Manokwari, berjualan takjil berbagai jenis di sini. Satunya berapa dijual? Ada 2.000, ada 2.500. Ini musim sekali setahun, khusus bulan puasa saja. Ya, ada kurang lebih 4-5 juta. Setiap hari. Dibandingkan tahun-tahun lalu, pendapatan di bulan puasa tahun ini agaknya berkurang. Dari 6 juta rupiah per hari, sekarang hanya antara 4-5 juta. Tampaknya keramaian bertambah, tapi tidak banyak pembeli. Dina Mardiana, penjual takjil lainnya di sini juga turut rutin berjualan sejak 8 tahun lalu. Ini ramai setiap bulan puasa. Ya, alhamdulillah, namanya juga berjualan. Setiap bulan puasa ya? Iya, setiap bulan puasa. Sisi pendapatannya misalnya? Pendapatannya berapa? Ini kita ada buka 8 etalase. Kadang satu etalase bisa sampai hampir 2 juta, kadang 1.700.000. Setiap harinya. Bagi para warga muslim yang mendiami kota Manokwari, yang dikenal sebagai kota Injil, berjualan takjil di bulan puasa adalah ibadah sekaligus mencari rezeki di bulan yang penuh berkah ini. Dari Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Rahman Kontributor Ainus melaporkan. Informasi dari Papua Barat tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Ainus Papua edisi hari ini. Saya Marulen Sawaki mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.